Sebenarnya Malaysia boleh sampai tahap negara maju lebih awal daripada tahun 2020. Lebih awal, insyaAllah. Dia kata 2018. Tapi tak apalah, kita tunggu lewat sikit. Tetapi yang jadi isu dan permasalahan yang kami di peringkat kementerian dan saya khususnya dan rakan-rakan yang lain dan Perdana Menteri juga ialah kenapa dengan sumbangan besar kerajaan dalam bidang pendidikan, pencapaian anak-anak kita tidak setinggi berbanding dengan yang sudah dicapai oleh negara-negara maju. Outcome-nya. Pandai, tapi bila letakkan mereka dalam ujian-ujian yang digunapakai di peringkat antarabangsa seperti TIMSS dan PISA, ini bukan rahsia. Mungkin yang siapa membaca laporan-laporan ini, mereka akan lihat di mana kedudukan kita. Katanya 1/3 di bawah. 1/3 from the bottom, not 1/3 at the top. Walaupun sudah dikatakan baik, dia belum cukup baik. Dia belum cukup baik. Let we acknowledge ourselves. We have to accept this as a fact. Supaya dengan kesedaran itu kita mencari langkah-langkah yang sewajar supaya sistem dan outcome daripada sistem kita itu melahirkan anak-anak kita yang saja bukan bijak pandai di kalangan mereka sama mereka, tapi kalau dibandingkan dengan pencapaian anak-anak yang di luar negara, mereka boleh dikatakan begitu setanding dengan mereka juga. Ada 60 ribu guru bahasa Inggeris dalam sistem persekolahan kita yang sekarang sudah pun mulai khusus latihan-latihan untuk upskill mereka, menaikkan kemahiran mereka dalam penguasaan bahasa Inggeris, bukan membaca, menulis, tapi juga berkomunikasi secara fasih. Dan ada sekolah yang mengambil inisiatif kerana mereka lihat penguasaan bahasa Inggeris tak bagus, diadakan hari bahasa Inggeris